Aulia. Nah, di sini aku punya nih untuk mesin tumble dryer atau pengering pakaian, spray, selimut, bed cover ataupun kepengeringan kebutuhan laundry yang lainnya. Nah, ini tuh kapasitasnya 35 kg ya. Nah, untuk bahan bakarnya menggunakan gas LPG, tentunya sudah dilengkapi juga dengan sistem kontrol yang sudah full otomatis. Nah, sebelum aku lanjut untuk mereview lebih lengkap tentang mesin ini dan kasih tahu kalian untuk cara penggunaannya seperti apa, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe YouTube channel kami, dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami dan juga install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store di HP kalian, dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Ini tuh kapasitasnya 35 kg. Nah, ini nanti bisa kalian gunakan untuk mengeringkan berbagai jenis kebutuhan laundry seperti pakaian, spray, selimut, bed cover, linen, atau nanti juga handuk. Nah, itu juga bisa banget yang menggunakan mesin tumble dryer ini. Nah, untuk mesin tumble dryer ini, untuk casingnya sendiri ini sudah digunakan untuk materialnya casing stainless steel ya. Nah, jadi nanti untuk perawatannya sangat mudah. Selain itu juga pada pintunya ini sudah dilengkapi dengan kaca. Jadi kalian bisa lihat langsung untuk proses pengeringannya melalui kaca yang sudah terdapat pada pintunya. Nah, selain itu di bagian bawah ini juga sudah dilengkapi dengan filter ya. Nah, nanti untuk filter ini sendiri berfungsi untuk menampung kotoran dari hasil proses pengeringan yang kalian gunakan menggunakan mesin tumble dryer ini. Nah, untuk mesin tumble dryer ini juga sudah dilengkapi dengan sistem kontrol yang otomatis di bagian kontrol panelnya. Yang pertama di sini ada power untuk menyalakan dan mematikan dari mesinnya, terus juga dilengkapi dengan timer sebagai pengaturan waktu dan ada thermo control sebagai pengaturan suhu, dan juga dilengkapi dengan 3 lampu LED indikator. Yang pertama ini ada LED berwarna hijau, ini tuh indikator sebagai penyalaan mesin. Terus ada LED berwarna merah, ini indikator sebagai sistem pemanasannya. Indikator berwarna oranye itu untuk fungsi apabila mesin ini tuh mengalami error. Nah, untuk mesin tumble dryer ini kami juga menyediakan ya dari berbagai macam kapasitas. Kapasitas paling kecil kita punya untuk kapasitas 25 kg, setelah itu ada kapasitas 35 kg seperti ini. Nanti di atasnya kita juga ada untuk kapasitas 45 kg dan yang paling besar kita punya kapasitas 55 kg. Nah, untuk mesin ini juga sudah dilengkapi dengan sistem limit switcher otomatis ya. Jadi nanti apabila saat operasional seperti ini, nah, sedang berputar seperti ini lalu kalian buka pada bagian pintunya. Nah, otomatis untuk sistem operasionalnya ini langsung berhenti ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri untuk LED indikatornya juga sudah mati. Nah, nanti setelah kalian misalnya setelah mengecek ya pada bagian dalamnya, atau kalian bisa cek juga untuk proses pengeringannya. Nah, setelah itu kalian bisa melanjutkan lagi untuk proses pengeringannya. Kalian tinggal langsung aja tutup pada bagian pintunya. Dan nanti mesin ini akan beroperasional lagi sesuai dengan pengaturan yang telah kalian atur sebelumnya. Nah, untuk mesin tumble dryer ini juga sudah dilengkapi dengan berbagai macam kelebihan. Yang pertama, ini tuh perawatannya sangat mudah, terus harganya juga sangat terjangkau, sistem kontrolnya full otomatis. Selain itu juga operasionalnya sangat mudah tentunya. Nah, nanti dari setiap pembelian dari mesin kami, kalian juga sudah dilengkapi dengan garansi selama 1 tahun all spare part ya. Selain itu, nanti untuk packing kayunya itu juga sudah gratis dari kami. Nah, terus nanti untuk pengirimannya sendiri, kami juga melayani ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk mesin tumble dryer ini juga sudah dilengkapi dengan sistem putaran 2 arah. Jadi bisa putar kanan, bisa putar kiri, jadi bolak-balik. Pasti proses untuk pengeringannya itu juga lebih cepat ya. Nah, terus juga untuk mesin ini juga sudah dilengkapi dengan sistem limit switcher otomatis sebagai sistem pengamanannya. Nah, untuk mesin ini juga sudah dilengkapi dengan peredam panas ya. Jadi nanti apabila saat kalian proses pengeringan ini terus nggak sengaja kepegang pada bagian dinding atau pada bagian pintunya, itu pasti aman banget ya. Karena untuk mesin kami ini juga sudah dilengkapi dengan peredam panas. Nah, sekarang kita lanjut aja untuk mengoperasionalkan dari mesin tumble dryer ini ya. Nah, yang pertama aku matikan terlebih dahulu. Nah, nanti untuk mesin ini, nanti untuk penyalaannya, yang pertama nanti kalian bisa pasangkan terlebih dahulu untuk selang dan regulatornya dari
mesin ini. Nanti untuk selang dan regulatornya itu juga sudah free ya dari kami. Nanti kalian bisa gunakan tabung yang kapasitas 3 kilo atau yang kapasitas 12 kilo itu juga bisa banget. Nah, setelah itu jangan lupa juga dipasangkan stekernya ke arus listrik ya. Nah, setelah itu di bagian panelnya di sini kalian bisa lihat untuk timernya ini kalian bisa atur ya sesuai dengan kebutuhan kalian. Terus untuk termokontrolnya juga kalian bisa atur. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja nyalakan pada bagian tombol powernya seperti ini. Nah, nanti akan menyala ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk LED yang berwarna hijau ini menyala dan lampu LED yang berwarna merah juga menyala. Artinya ini tuh mesin ini tuh sistem operasionalnya menyala dan apinya atau pemanasannya itu juga sudah menyala. Nah, setelah selesai menggunakan mesin ini, kalian bisa langsung aja matikan melalui tombol power atau nanti juga bisa mati secara otomatis sesuai dengan timer yang telah kalian atur sebelumnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami dan juga install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store di HP kalian. Dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.